ceritain tentang acara yang masih berlangsung ini, masak apa ini, Mas? Untuk saat ini kita masak, untuk saat ini kita masaknya masak uyah asem. Uyah asem. Cuman kita tadi sebenarnya masak dua ya, dua menu, yang satu untuk uyah asem sama nasi jangkrik. Mungkin bisa jelasin, Mas, nasi jangkrik itu apa, nasi uyah asem? Kalau nasi jangkrik ya itu yang ada kuahnya. Kalau yang nasi uyah asem itu seperti yang sebenarnya, ya daging kering. Kalau yang nasi jangkrik dulu, Mas, isinya apa, kemudian bungkusannya apa? Kalau yang nasi jangkrik itu kita pakainya besek, jadi isinya adalah nasi, kemudian daging yang bumbunya uyah asem tadi ditaruh di dalam sugi. Sugi itu adalah semacam mangkok yang terbuat dari daun jati. Kalau yang nasi yang uyah asem itu bungkusan seperti yang di Menara, isinya nasi dibungkus dengan daun jati ditambah dengan daging, jadi uyah asem. Nantinya untuk yang nasi jangkrik dibagikan ke mana aja, Mas? Yang nasi jangkrik kita bagikan kepada para donatur-donatur, nanti kita antar ke rumah masing-masing. Kemudian untuk yang nasi uyah asem itu kita bagikan kepada pengunjung pengajian umum nanti malam. Untuk kita membuatnya kurang lebih sekitar antara 2.500 sampai 3.000 bungkus. Harapan dengan adanya acara pada pagi hari ini seperti apa, Mas? Harapannya sih gini, Mbak Panggung ini kan punya istilahnya syafaat ya, gitu. Dia kan termasuk wali, jadi kita nyadum barokah beliau. Jadi supaya barokahnya kita bagi-bagi ke semua warga, gitu. Jadi barokahnya bisa terpenuhi. Kalau jumlah perewang ada berapa, Mas? Kalau jumlah perewang kurang lebih sekitar 150-an orang sampai 200 lah. Yang di warga sekitar di makam. Jadi puncak acaranya ini kapan, Mas? Puncak acaranya nanti malam. Nanti malam ya. Pengajian umum yang akan diisi oleh Kiai Haji Nur Halim Ma'ruf dari Kemangan.